warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Muhammadar. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Al-Baqarah ayat 197. Kemudian berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ, wahai hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di bawah rahmat Allah sekalian, ingatlah bahawa kita adalah hamba Allah yang cukup lemah
dan yang cukup hina, yang senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap urusan hidup kita hari-hari. Saudara sidang Jumat sekalian, ini satu-satu bagi permulaan daripada khutbah hari ini, iaitu bahwasanya saya nak memperingatkan kepada saudara-saudara sidang Jumat sekalian dan kepada saya sendiri, we tahu, we khabar bahwasanya kita ni siapa dia kita ni? Kita ni ialah hamba, seorang hamba. Hamba, bila kata hamba ni mungkin hamba bagi manusia. Tapi sebenarnya kita ni hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba bagi manusia. Kita hamba yang hina, yang lemah, segala-galanya. Tak ada kekuatan bagi kita. Kita kena ada perasaan bahawasanya aku ni adalah seorang hamba yang paling hina, yang paling lemah sekali. Yang kena tupai. Tuai kita. Bila kita kata hamba dia ada tuai dia. Ya kena ada tuai dia. Ya. Kemudian tuai kitanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu kita ni hamba Allah. Hak semuanya kita ni hamba Allah. Allah lah sebagai tuai kita. Kepada Allah lah yang kita kena tupai dia. Kita kena tupai dia dalam hidup kita sehari-hari. Kita kena bergantung dengan Allah. Kita kena tupai Allah sepenuh tanah dan semua urusan hidup kita sehari-hari. Saudara sidang Jumaat yang dikasih sekalian. Oleh itu, marilah setelah kita tahu bahawasanya kita ni adalah tidak lain hanya hamba yang hina. Hamba bagi Allah yang hina, yang lemah. Yang selalu kena tupai dia dalam hidup kita. Kalau gitu kita kena mari tani perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tani sungguh perasaan takwa, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebenar-benar takut sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ayat 1-2 daripada surah Ali Imran. Allah kata, Allah panggil hey, orang yang beriman. Mana orang beriman? Kita semua ni adalah orang beriman. Allah panggil orang beriman dengan hati yang penuh khusyuk daripada kita sebagai seorang hamba. Ya Allah, ya. Apa dia mu nak beritahu gapo kepada aku, mu nak suruh gapo aku. Aku sanggup nak terima, nak junjung semua perintah suruh daripada mu, ya Allah. Inilah sebenar hakikat hamba yang sebenar. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mu kena takut kepada Allah sebagai Tuhanmu. Saya mu kena bergantung hidupmu kepada aku, mu kena takut haqqa tuqatih. Takut dengan sungguh. Bukan takut dengan lalak, dengan bohong-bohong. Orang okay, tanya takut tak kepada Allah, takut. Tapi ketika dengar orang baik, kio, hayya ala salah, hayya ala salah. Orang baik, kita suku. Duduk di kedai roti, duduk di kedai mana, waktu maghrib. Ya? Ini bukan takut ni. Bukan takut. Kalau dia kata takut pada Allah, dia takut dengan cara senar-senar. Macam orang munafik. Dia takut dengan cara senar-senar main. Sidang Jumat yang dikasih sekalian. Kalau itu dalam menghadapi semua pekerjaan, tak kira lah pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat, dia nak kepada persiapan awal kepada. Persiapan awal. Pekerjaan dunia kita kata gapo? Supo dengan perniagaan, cocok tanam. Gapo dia ni? Macam-macam lah. Pekerjaan yang kita kata pekerjaan dunia.
Ya? Niaga, cocok tani, gapo dia, segala-gala, kesemuanya. Dan pekerjaan hak ugamu, hak ibadat pula, kita kata ibadat gapo dia, ibadat siam, hak yang kita akan menghadapi tak berapa hari lagi ni. Ibadat siam, ibadat solat, ibadat semaya, ibadat haji, ibadat segala-gala, ibadat kesemua, hak urusan akhirat. Tadi urusan dunia kita kata peniagaan, kita nak menego, kita nak cocok tani, kita nak gapa segala-gala. Dia kena ada persiapan awal ke bang. Persiapan. Untuk menghadapi satu-satu pekerjaan baik dunia ataupun akhirat lebih-lebih lagi pekerjaan urusan yang bersangkut paut dengan akhirat. Apa yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquniya ulil albab. Ayat ni sebenarnya sedang-sedang Jumaat sekalian. Ayat ni dia turun berkenaan dengan ibadat haji. Dengan sebab ada sekumpulan jemaah haji daripada negeri Yaman. Sedang-sedang Jumaat. Dia pergi buat haji, dia nak pergi buat haji ke Mekah, dia tidak ada bawa bekalan. Dia semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turun ayat ni wa tazawwadu fa inna khairaz zad apa ni fa inna khairaz zadit taqwa wa taquni ya ulil albab. Ayat ni sebenarnya turun khusus bagi ibadat haji. Tapi boleh kita kias pada umumnya bagi kesemua ibadat. Termasuklah ibadat siam saudara sidang Jumaat sekalian. Ia perlu pada buat persiapan bekalan untuk menghadapi ibadat siam. Kalau gitu persiapan untuk menghadapi Ramadan ataupun persiapan untuk menghadapi ibadat siam yang saya cedekan untuk sidang Jumaat sekalian pada hari ini sebagai pemberian saya dalam ketubuh ataupun sebagai penyampaian saya dalam ketubuh hari ini, iaitu persiapan dua persiapan yang saya sediakan, iaitu satunya persiapan email gitu, yang keduanya persiapan ilmu. Dua-dua persiapan ini mesti kita kena siap sedia sebelum daripada kita nak masuk bulan Ramadan. Email dengan ilmu. Kita tahu iman. Seseorang mempunyai iman. Ada tak iman kita? Kita beriman ke tak kepada Allah? Kita beriman kepada Allah. Beriman dengan segala rukun-rukun iman. Bila kita beriman dengan segala rukun iman, kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan. Beriman dengan Rasul Nabi kita Muhammad sebagai Rasulullah, berime dengan Quran, berime dengan hari kiamat, berime dengan qada baik ataupun jahat. Bila kita berime dengan rukun-rukun iman yang ni lahirlah iman. Tapi yang naknya secara mana yakin kita iman kita dengan Allah? Itu yang jadi masalah. Kita berimeh belaka, kita mengaji melalui tarikah lagi. Rukun iman ni perkara percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada Quran, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada baik dan jahat ke semua daripada Allah kita berimeh. Tapi setara mana iman kita yakin? Kita yakin setara mana kita dengan Allah? Supaya dengan tadi. Kalau kita yakin dengan Allah, Allah tidak ada Tuhan yang lain. Yang aku beriman, yang aku percaya dengan cara putus selain daripada Allah, hanya Allah saja yang menentukan segala perkara dalam hidup. Itu mana tak pada tu? Ya? Yakin tu. Boleh tu segala apa yang Allah suruh aku sanggup nak buat. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu ya, iaitu bagi aku, iaitu buat apa, mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita ni saudara-saudara sedang Jumaat sekalian,
Semua ada iman belaka, tapi iman kita ni kadang-kadang tambah. Kadang-kadang pasang supeng air pasang, air surut. Iman pun semacam juga. Kadang-kadang dia pasang, kadang-kadang dia surut supeng air sungai, supeng air laut. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Iman gitu, iman semua ada. Ya. Kalau tidak ada iman, semua tak mari, tak hadir ke masjid untuk sembahyang Jumaat hari ini. Tapi kita naknya iman kita tu bertambah nak hari bertambah lebih-lebih lagi ni, nak menghadapi Ramadan ni, iman kita setara mana? Tambah ke kurang ke nambah ke kurang. Dalam nak menghadapi Ramadan, kita kena cek semua. Iman kita dia boleh menambah dengan amalan-amalan taat. Ingat, nawi iman kita tambah, kita kena rajin kerja amalan-amalan taat seperti baca Quran, seperti maya sunat sebelum dan selepas daripada semaya perdu, baca Quran, tak kira boleh mana-mana, boleh Ramadan, kau boleh mana. Jangan tunggu hanya boleh Ramadan saja nak baca Quran. Boleh lain pun kita senantiasa baca dengan cara istiqamah, masya Allah. Ini adalah sebaik-baik amalan yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Yang manakah sebaik-baik amalan ya Rasulullah? Iaitu mu berimeh, kamu dia mu beristiqamah, yakni bersemang-sema dalam amalan. Saudara sedang Jumaat sekalian, dengan imeh, bila imeh kita yakin dengan imeh kita kepada Allah, kita yakin iman kita dengan Rasulullah, iman kita yakin dengan siapa dia lagi, dengan kitab Allah sebagai wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad, iman kita yakin bahwasanya akan berlaku satu hari, hari kiamat, yakin, tak ada syak, tidak ragu-ragu, tak ada songsai dah, hari kiamat nenon. Berlaku sungguh, kekun sungguh, akan berlaku sungguh, yakin dalam hati kita. Masalah qada dia ada baik, dia ada tak baik, gapo dia semua kita terima. Itu adalah qada daripada Allah. Bila kita yakin secara ni hati iman kita tu, kamu dia kita tambah pula dengan amalan-amalan taat, semaya gapo dia maya sunat dan sebagainya, bersedekah gapo dia buat baik pada orang tua gapo dia. Iman kita dia boleh tambah. Ni apa panggil, ada kalanya iman kita tu pasang ya, dengan kita banyakkan amalan-amalan taat kepada Allah. Ada kalanya iman kita tu boleh jadi surut, kurang dengan sebab apa? Banyaknya maksiat yang kita lakukan, banyak perkara dosa yang kita buat, iman kita tu boleh kurang semua dengan sebab banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Tak sepatutnya bagi kita yang mengaku kata kita ni adalah hamba Allah. Bila kita mengaku kata hamba Allah, Allah tidak jadikan kita sebagai manusia, malaikat untuk kita beribadat pada dia, bukan untuk bermaksiat pada dia, ingat. Allah jadi kita mengaku kita sebagai hamba Allah. Sanggup nak terima segala perintah Allah. Tapi kita buat maksiat pada Allah. Sebenarnya Allah jadikan kita sebagai hamba untuk kita beribadat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan aku tidak jadikan manusia malaikat semata-mata beribadat padaku. Bukan liya'sun, bukan untuk mereka itu bermaksiat padaku. Jangan maksiat tu mana buat jahat. Buat menyalahi perintah Allah. Allah suruh kita tak buat. Allah suruh balas ni kita buat balas lain. Ini panggil maksiat derhaka kepada Allah. Nanti derhaka, kita akan terima balasan yang setimpal, yang sepatut di negeri akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dikasih sekalian, mari kita tengok orang yang berimeh, apa kepatut bagi dia ada pilihan. Orang berimeh kepada Allah, orang yakin bahasanya Allah Tuhan dia, ada kepatut bagi dia tu ada pilihan. Bila Allah menentukan, bila Allah perdukan, bila Allah perintah satu-satu perintah. Saigia, ini bahasa Melayu. Ataupun patut, patut tidak? Bagi kita yang mengaku ataupun khususnya bagi orang yang yakin iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Bila Allah menentukan satu-satu pekerjaan supaya kita lakukan, patut tak kita pilih? Ada pilihan bagi kita? Tidak patut. Tidak patut. Mari kita tengok ayat apa yang Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa dia maksud? Ni ayat Quran. Ya Allah guna Quran ni, Allah guna bahasa Arab. Dengan sebab Allah pilih Nabi dia yang terakhir, iaitu daripada keturunan bangsa Arab yang berbahasa Arab. Dengan sebab tu Allah gunakan wahyu dia, Quran, yang dinamakan iaitu dengan bahasa Arab. Kalau Allah pilih Rasul dia yang terakhir daripada bangsa orang Melayu, tentu sekali wahyu dia akan turun iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu. Tak jadi masalah bagi kita. Kita baca, kita reti. Kita baca, kita reti. Ya. Tapi Allah gunakan bahasa Arab dengan sebab Nabi dia yang dia pilih iaitu daripada bangsa Arab. Bahasa Arab yang berbunyinya wa makana limu'minin wala mu'minan. Bahasa Arab. Kita nak reti dengan bahasa kita? Tidak patut dan tidak segialah bagi orang mukmin, dan tidak patut dan tidak segialah bagi orang mukmin laki-laki dan bagi orang mukmin perempuan mukminah. Tak patut gapo dia tu? Tak patut iza qadallahu amra yakuna lahumul khiyarah. Tak patut bagi mereka itu, yakni bagi orang mukmin yang perempuan, bagi orang mukmin laki-laki. Tak patut apabila dia tahu bahawasanya Allah sudah perdu ke atas dia satu-satu perdu, tak patut al-khiyarah. Tidak patut ada pilihan bagi dia min amrihim. Tak patut bagi dia nak pilih, tak saya buat. Tak saya terima perintah, tak ada, tak ada. Pemakanan li mu'minin wala mu'minah iza qadallahu wa rasuluhu amra' ayyakuna lahumul khiyar al-khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tengok siapa dia orang yang sesat. Orang yang sesat ni orang mana? Orang sesat, orang yang deraka pada Allah. Orang deraka pada Allah, mana deraka? Maksud daripada ayat ni Allah kata siapa dia, akhir ayat ni Allah kata siapa yang deraka pada Allah dan deraka pada Rasul, orang ni orang sesat. Sesat ni tak temu syurga lah. Bila sesatnya ni sesat daripada jalan nak pergi ke syurga, tu bang dia sesat. Yang dia berjalannya jalan menuju kepada neraka wal iazubillah. Ni orang sesat. Dia sesat daripada apa? Daripada jalan nak tuju kepada syurga. Orang balahannya sesat. Orang yang ada pilihan lagi. Allah dia tahu, kata Allah perintah supaya dia puasa. Tapi dia tak mau puasa. Ataupun puasa pun puasa gitu-gitu. Kerana bebel lagi dia tinggal, dia tak puasa betul. Pemuda-pemuda remaja yang masih lagi wairum. Kena tahu nah, puasa yang kita akan hadapi tak berapa lama hari lagi ni. Ya. Iaitu satu perintah daripada Allah. Satu suruhan daripada Allah. Bila kita tahu itu adalah satu suruhan daripada Allah, kita kena terima nah. Kita kena terima dengan penuh iman. Terima dengan penuh iman. Sebagaimana Nabi kita sabda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja berpuasa Ramadan 8 hari lagi, kalau tak silap hari ini tepat 22 Syaban. Ya. Siapa saja puasa bulan Ramadan ni, puasa dengan penuh iman, bukan puasa dengan turut-turut orang dah, bukan puasa sebagai prabeni adat buat siapa bulan Ramadan bakal puasa, orang puasa kita puasa, puasa dengan jahil, tidak ada ilmu. Nanti kita akan buih sikit masalah persiapan dengan ilmu. Puasa iman dengan penuh iman, lahir daripada iman dia.
wahtisab, dengan penuh harap pahala yang Allah akan beri pahala kepada dia. Orang yang berpuasa dengan penuh iman dan penuh harap pahala daripada Allah, orang ini dapat keampunan daripada Allah dosa-dosa yang telah lepas. Kita kesemuanya nak supaya dosa kita diampun. Kita ni banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Hal yang kita tahu dan hal yang kita tak tahu, hal yang kecil, hal yang besar, hal yang kapok, kesemua manusia, kesemua anak cucu Nabi Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Nabi Adam itu salah berlaku, dosa lakukan maksiat berlaku. Ya, tapi sebaik-baik bila kita tahu ini adalah dosa, kita kena cepat-cepat istighfar kepada Allah. Kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan kita duduk tamung, jangan kita duduk hipung taruh, tahu sengga mati, tak tahulah dosa kita. Dosa kita, kita kena pisah hapus, pisah buat. Pani satu-satunya peluang Ramadan yang Allah tak beri peluang ni kepada umat-umat yang lain, daripada umat Nabi Muhammad, hanya pada umat Nabi Muhammad saja yang Allah beri peluang, sedia nak ampun dosa hamba-hamba dia yang melakukan ibadat siam, tapi syarat dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab daripada Allah. Bukan semata-mata puasa, tak nak. Puasa dengan penuh iman dan ihtisab. Saudara sidang Jumat yang dikasih sekalian, mari kita tengok Ime para sahabat dalam peperangan Uhud. Balah mana? Ime para sahabat dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud biasa dengar nah. Kita kena ngaji lah perawat Nabi kata. InsyaAllah nah. Ngaji. Sejarah perawat ni Melayu panggil sejarah tarikh bahasa Arab. Sejarah Nabi dalam peperangan Uhud. Lepas daripada peperangan Badar mula-mula sekali. Lepas tu berlaku peperangan Uhud. Lepas tu peperangan Khandaq. Gapa dia tu. Semua peperangan dalam Islam kita kena ngaji tahu. Dalam peperangan Uhud ni dia ada dua pusingnya. Peperangan Uhud dia ada dua pusingnya. Pusingnya mula-mula tu puak-puak Nabi dapat kemenangan. Puak-puak musyrikin. Nabi lawan. Perang Uhud ni Nabi lawan dengan puak-puak musyrikin Mekah yang diketuai metab dia oleh Abu Sufyan. Dalam peperangan Uhud, dua pusingnya mula-mula puak-puak Nabi ni. Puak-puak yang dipimpin oleh Abu Sufyan ni kalah. Bila kalah, dia undur pada satu tempat yang bernama, kalau tak silap, nama Hamra'ul Asad. Dia ni undur jauh juga daripada Uhud. Dia undur tu bukan dia undur kelik di Mekah terus. Dia buat persiapan nak mari serai semula pula. Kemudian ada di antara sahabat-sahabat tahu bahasanya Abu Sufyan dengan askar-askar dia tu mari nak serai Nabi semula pula. Lalu tu ada gapo dia ni seorang sahabat. Dia beritahu kepada puak-puak Nabi bahwasanya puak-puak Abu Sufyan tu nak mari serai mu semula pula. Serangnya sekali ni serangnya dengan cara besar-besaran, bukan serupa dengan hak mula-mula tadi tu. Hendaklah kamu takut kepada kedatangan, kepada kemarahan mereka itu. Habis apa balas mana imej puak-puak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tengok satu ayat yang Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallah. Sini siapa akhir ayat? Apa dia? Allazina qala lahumun nas, mereka yang telah berkatalah bagi mereka itu oleh manusia. Ini yang kena ngaji tafsir lah. Manusia yang mula-mula itu siapa dia? Katanya ada ahli-ahli tafsir, dia kata Anas mula-mula itu Mu'im bin Mas'ud. Innan nasa qad jama'u lakum, daripada sahabat Nabi.
Innannas qad jama'u lakum annas, manusia yang kedua ni iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan askar dia, dengan tahan, dengan bala tentera dia, dia buat persiapan semula pula nak mari seremu puak-puakmu dengan cara besar-besar. Faksyahum, maka hendaklah kamu takut mereka itu. Beri ugut. Turuh puak-puak Nabi kita ni takut dalam menghadapi puak-puak Abu Sufyan yang dia akan mari serai kali yang kedua. Tapi di sebalik itu malam mana? Adakah iman mereka itu kurang dengan ugut tes macam itu? Tak. Bahkan iman mereka itu kuat. Fazadahum imana, iman mereka itu kuat, katamah kuat, katamah berani. Katamah berani nanawi cepat-cepat. Nanawi cepat-cepat. Sampai puak-puak Abu Sufyan dengan askar dia tu. Ya, nanawi cepat-cepat sampai dengan sebab apa? Dengan sebab apa dia tambah iman dia, dengan sebab apa dengan dia, dengan sebab bahawa sahabat dia yakin bahawasanya dalam peperangan ada peluang besar bagi dia untuk mendapat syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi. Dengan sebab itulah bila diugut kata Bapak Abu Sufyan dengan tentera dia yang betul banyak yang betul kuat, nak mari seram kali yang kedua hendaklah kamu takut. Apakah mereka itu takut? Tak, bahkan iman mereka itu kuat. Sebab mereka itu tahu bahwasanya mereka itu akan dapat peluang daripada Allah untuk mati syahid ke jalan Allah fi sabilillah. Sidang Jumat yang dikasih setia. Demikian juga iman kita dalam menghadapi Ramadan ini. Malam mana? Adalah apa hari dah? Adalah apa hari dah? Abu Sufyan, kau dekat dah, kau dekat dah, kau dekat dah. Kau tambah, kau dekat, kau kuat iman, pokok sahabat. Malam mana iman kita dalam menghadapi Ramadan? Ramadan adalah apa hari dah? Ada seminggu dah. Malam mana iman kita gemetar, iman kita kedebar, perasaan kita kenaling, perasaan kita. Siap. Ya selama ni aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh buat sesuka hatiku. Dibulat selain daripada bulan Ramadan kali ini siap aku. Itu satu penyeksaan. Bagi orang yang iman lemah, puasa ni, ibadah puasa ni adalah bagi dia tu satu penyeksaan bagi diri dia. Dia tak tahu sebenarnya. Ya? Siap. Tak. Iman kuat. Bagi kita yang kuat iman dalam menghadapi Ramadan, seboleh-bolehnya nak wisapa esok selalu dah. Tak boleh nak sampai seminggu lagi lama. Sebelah-belahnya esok atau lusa selalu dah datangnya Ramadan. Dengan sebab apa? Kalau sahabat tadi dengan sebab apa? Dia tambah iman dia, dia tambah berani dengan sebab dia tahu kata peluang bagi dia untuk dapat syahid daripada Allah. Begitu juga kita orang yang beriman, yang kuat, yang yakin dengan Allah, imanan wahtisaban. Kau dekat, kau kuat iman dia dengan sebab apa? Dengan sebab dia, Allahum balighna Ramadan. Hanya kita doa, rupa-rupanya Allah telah sampai, Allah terima doa kita, suruh apa ni minta supaya sampai pada bulan Ramadan. Dengan sebab apa kau kuat iman kita? Dengan sebab kita tahu bahwasanya bulan Ramadan satu bulan adalah satu peluang yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad, tidak beri kepada umat-umat yang lain. Peluang untuk mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa. Peluang untuk macam-macam amalan kebaikan yang kita lakukan berganda-ganda. Ya. Dengan sebab peluang inilah. Bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak ada berasa sikit pun takut dalam nak menghadapi Ramadan. Dengan sebab dia yakin dia akan dapat peluang semula pula pada tahun ini, alhamdulillah, untuk mencucikan segala dosa dia, untuk membanyakkan amalan-amalan dia. InsyaAllah, alhamdulillah. Iaitu persiapan yang kedua. Persiapan yang kedua, persiapan dengan ilmu. Ilmu tu penting tu. Nona menghadapi mana-mana ibadat, kalau tak ada ilmu siap. Nona menghadapi puasa ni, ada tak lagi bekal ilmu, persiapan dengan ilmu, tahu tak lagi puasa, kenapa dia puasa? Mari daripada mana puasa, siapa dia suruh puasa? Melalui gapo suruh melalui gapo ana atu semua tu ilmu tu. Bila kita tahu dah ilmu, kita tahu dah bahwasanya puasa ni iaitu suruh melalui Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, sehingga sapa akhirnya kita tahu dah bahwasanya ibadat puasa ni itu melalui surah perintah daripada Allah melalui ayat tadi, mana kita ada ilmu dah tu. Kita ada ilmu dah tu. Kemudian masalah puasa ni gapo dia pula? Puasa ni gapo dia pula? Ha tu kita kena ada ilmu, kita kena ngaji, cari guru-guru, cari ustaz-ustaz. Mungkin ni masjid kita alhamdulillah ya, ha, dalam majlis ilmu masjid kita ni, ya, mungkin ni pada dekat-dekat Ramadan ni mungkin ni ada majlis sambut Ramadan untuk memberi ilmu kepada kita. Apa dia puasa, balas mana puasa, semata-mata ok je ke, semata-mata ok daripada makan, daripada minum, itu semua nak pada ilmu tu, berhajat pada ilmu. Ya nak? Dan amalan-amalan dalam bulan puasa tu balas mana, biasa ke, suka dengan amalan-amalan di bulan lain ke, guana, itu berhajat pada ilmu. Bila kita puasa, gapo dia puasa, balas mana puasa, nanu, itu hatimu puasa kita. Perkara hanya boleh merusakkan puasa kita sehingga puasa kita tak ditimu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang panggil ilmu. Kita buat dengan penuh ilmu barulah ditimu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun mardud. Ditolak terus. Siapa dia buat amalan tak kira amalan puasa, lebih-lebih lagi amalan puasa kita buat dengan tidak ada ilmu. Bila buat dengan tidak ada ilmu, orang panggil buat dengan jahil. Tak ada nah. Islam dia membeterah, dia menghapuskan kejahilan. Dia memerangi kejahilan dalam ibadat. Ya, saudara sidang Jumat yang dikasihi sekalian. Siapa saja yang buat satu-satu amalan tidak berdasarkan dengan ilmu yang diajar oleh Nabi, amalan kita tu timo dak? Tak timo. Pah, bala mana nak wikna dengan apa yang diajar oleh Nabi? Yang ngaji. Ngaji nah, insyaallah dengan dua-dua persiapan ini insyaallah memberi manfaat bagi diri saya dan memberi manfaat bagi diriku semua ahli Jumaat pada hari ini. Kalaulah didapati perkataan yang kurang tersusun, yang kurang teratur, itu adalah daripada saya sendiri. Ya. Kemudian pada akhir khutbah hari ini, marilah kita banyak baca doa. Anda ya doa ni, doa dalam surah Taha. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Mudah ya, mudah ingat. Wa qur rabbi zidni ilma. Nawi Allah sediakan, bekalkan, buikan ilmu kepada kita. Tambah, ada dah ilmu, tapi kita minta supaya Allah tambah lagi ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا الله العظيم يذكركم وتمسكوا بكتاب ربكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه وقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fuhsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salaah.